Penceramah motivasi tekanan Datuk Dr. Fazilah Kamsah tampil mengulas isu pensyarahan institusi pengajian tinggi awam yang mempelekeh kemampuan pelajar seperti tular di media sosial. Katanya, dia bersimpati dengan nasib yang menimpa pelajar tidak berkemampuan itu. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jangan terlalu hidung tinggi, kelak nanti memakan diri. Semalam tular satu posting di mana pengajar memperkecilkan pelajarnya kerana tak mampu beli komputer untuk kegunaan belajar. Masa anak-anak kita belajar kelas online, kita juga rasakan keadaan ini. Lagi-lagi kalau kita bukan daripada keluarga yang senang. Sayu hati bila tengok pelajar yang menghadapi dugaan daripada segi kewangan. Kita daripada dulu diajar yang tua dihormati, yang muda disayangi. Masing-masing jangan sombong, ucapnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.